Penggawa PSG kuasai total daftar 10 pemain termahal Liga 1. Gelar PSG sebagai klub sultan di Liga 1 bukan sekedar omong kosong. Terbukti, para penggawa klub asal ibu kota Prancis ini mendominasi daftar pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 musim ini. Prestasi PSG tak main-main. Dari daftar 20 pemain termahal di Liga 1, separuh diantaranya merupakan pemain PSG. Bahkan, 10 besar dalam daftar tersebut diisi oleh para penggawa Les Parisiens. Bahkan, pemain dengan bandrol tertinggi di dunia saat ini, Kylian Mbappe, merupakan penggawa PSG. Saat ini, menurut taksiran lamaran Transfermarkt, pemain berusia 22 tahun tersebut ditaksir memiliki bandrol 160 juta euro. Siapa saja para pemain yang masuk dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini? Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Mauro Icardi. Mauro Icardi menempati peringkat ke-10 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini. Penyerang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 35 juta euro. Dengan taksiran bandrol ini, pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi pemain termahal ke-10 di PSG dan Liga 1. Presnel Kimpembe. Di posisi 9 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ada nama Presnel Kimpembe. Pemain belakang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 40 juta euro. Dengan taksiran bandrol ini, pemain Prancis berusia 26 tahun tersebut menjadi pemain termahal ke-9 di PSG dan Liga 1. Nuno Mendes, urutan ke-8 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1, saat ini ditempati oleh Nuno Mendes. Pemain belakang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 40 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Portugal berusia 19 tahun ini menjadi pemain termahal ke-8 di PSG dan Liga 1. Marco Verratti. Di posisi ke-7 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ada nama Marco Verratti. Gelandang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 55 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Italia berusia 28 tahun ini menjadi pemain termahal ke-7 di PSG dan Liga 1. Gianluigi Donnarumma. Peringkat ke-6 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ditempati Gianluigi Donnarumma. Kiper PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 65 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Italia berusia 22 tahun ini menjadi pemain termahal ke-6 di PSG dan Liga 1. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menempati urutan ke-5 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini. Pemain belakang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 65 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Maroko berusia 22 tahun ini menjadi pemain termahal ke-5 di PSG dan Liga 1. Marquinhos. Peringkat ke-4 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ditempati oleh Marquinhos. Pemain belakang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 75 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Brasil berusia 27 tahun ini menjadi pemain termahal ke-4 di PSG dan Liga 1. Lionel Messi. Di urutan ketiga dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ada nama Lionel Messi. Winger PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 80 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Argentina berusia 34 tahun ini menjadi pemain termahal ketiga di PSG sekaligus Liga 1. Neymar. Peringkat kedua dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ditempati oleh Neymar. Winger PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 100 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Brasil berusia 29 tahun ini menjadi pemain termahal kedua di PSG dan Liga 1. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe menempati posisi 1 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini. Penyerang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 160 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Prancis berusia 22 tahun ini menjadi pemain termahal di PSG, Liga 1 dan juga dunia. We'll be right back.